Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dosen Muhammad Hasan Rublu, saya dosen modul kelompok 6. Kemudian teman saya. Hai, saya Musriani, saya dosen modul kelompok 1. Noken. Ya, jadi di sini kami materinya ada dua. Satu materi terkait dengan pembuatan papeda. Kemudian dan kaburo. Kaburo. Yang kedua adalah pembuatan kaburo. Nah, ini yang seperti terlihat saat ini adalah salah satu produk jadi yang sudah jadi papeda namanya. Papeda. Kalau digigit ini agak aneh, tapi langsung ditelan enak. Udah guys. Enak banget. Pertama kali adalah first time kita makan papeda. Kaburo ini terbuat dari beras biasa, nanti dicampur dengan santan ya, begitu ya Mama. Nanti santan terus dibungkus dengan daun. Diikat menggunakan daun kelapa. Gitu. Aku dari kelompok 1, Noken. Sekarang kita lagi bikin kaburo. Ini merupakan makanan khas dari Pulau Arar. Nah, dia itu isinya ada beras yang dicampur sama garam dan minyak kelapa. Sulit nggak? Kalau misal udah coba sekali, nggak sulit. Sama sekali nggak sulit. Yang sulit, cuman kalau kendala daunnya itu agak kaku, jadi dia gampang robek. Sedangkan kalau misalnya daunnya itu robek, kita nggak bisa pakai. Sudah pernah lihat ini sebelumnya? Ini pertama kalinya. Pertama kalinya di Pulau Arar, pertama kali di Sorong, langsung belajar buat kaburo langsung dari ahlinya. Masa tidak ada semangat sih, mau layu-layu nih? Apakah takut ombak? Apalagi yang cewek-cewek ini. Ini sangat ditakutkan. Jadi Sulawesi, mau dia punya Toraja, mau dia punya Papua juga ada semua dalam di kampung Arar ini. Kesempatan hari ini datang ke Uni Muda Sorong untuk melakukan monitoring evaluasi terkait dengan implementasi program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan ketiga. Nah, di sini kami berharap bisa mendapatkan insight dari pelaksanaan PMM angkatan ketiga di salah satu PT penerima. Karena saya melakukan monitoring evaluasi, jadi kami sudah melaksanakan FGD bersama dengan kelompok mahasiswa perwakilan dari mahasiswa inbound. Kami mendapatkan masukan bahwa mereka senang sekali dengan berbagai kegiatan modul Nusantara yang dilaksanakan oleh PT Penerima Uni Muda. Harapannya nanti dari pelaksanaan
PMM di angkatan selanjutnya, Uni Muda bisa meningkatkan hal-hal baik yang sudah terlaksana dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki di pelaksanaan PMM angkatan selanjutnya. Saya memberikan pesan kepada seluruh mahasiswa Indonesia dimanapun kalian berada untuk bisa bergabung di pertukaran mahasiswa Merdeka. Seperti yang disampaikan oleh seluruh mahasiswa inbound PMM 3 yang ada di Uni Muda, PMM 3 ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi mereka. Mereka belajar tentang toleransi. Mereka belajar bagaimana bisa menimba ilmu di perguruan tinggi lain. Ada akselerasi budaya yang terjadi di sini. Dan banyak hal baik yang didapatkan oleh mahasiswa tidak hanya terkait dengan perkuliahan, tapi juga terkait dengan pembentukan karakter dan juga kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2017.